Hai guys, selamat petang. Okey, hari ni aku nak pergi mancing dekat Brigace, Rakyat Warid. So, hari ni kita try acara penutup untuk 2019. So, hari ni aku dengan 3 orang member aku, Hafiz dengan Gamin. Aku hari ni cuma nak membuat penutup tirai 2009. So, 2019. Kita tengok apa hasil dalam ni. Harap-harap penutup tirai ni hasil dia mega-mega lah. Okay, kepada sesiapa yang mancing area Pasti Gudang, Pasti Gudang lah, korang boleh dapatkan umpan dekat Kampung Besi Putih yang ada Tokah Selatan ni. So macam-macam umpan yang ada jual, udang hidup, kumpul-kumpul, luat, taman mati. So kita tengok apa yang ada dia jual, jom. Okay guys, ni ada umpan yang dia jual. Okay ni, okey, aku baru beli lepas beli opor-opor yang ruat. So kita tengok apa hasil malam ni. Harap-harap ada yang mega. Okey Peace, apa target kau malam ni dengan umpan yang kita bawa malam ni? Entahlah, tak ada target lah. Yang penting jangan kumpau. Okey, Kamin, apa harapan kau malam ni? Kita menutup tirai 2019 lagi. Harapan malam ni tak nak kumpau lah. Kalau ikut pengalaman selama beberapa tahun mancing ni, selalunya kumpau. So malam ni agak dapat apa pun boleh. Okey, kita tengok apa hasil malam ni. Okey, kita dah sampai dekat Kampung Brigace. Actually aku tak sihat sangat hari ni, saya sebut kan. So kita pergi minum jap dekat Rakit Pak Kamis. Sementara kita tunggu boatman lah pukul 6, 6.30 macam itu. Okay guys, kita tengah siap-siap angkat barang untuk pergi ke JT yang ditetapkan oleh Boatman. Okay, untuk pengetahuan korang, dekat dalam Brigace ni ada 3 orang pengusaha rakit, iaitu Rakit Wak Kamis, Wak Rip dan Rakit Gani. Okay, kita akan pergi ke JT tu, tapi disebabkan JT tu licin, kita berpindah ke JT ni. Okay, Boatman tunggu di situ. So, Apis dengan Kamin meletakkan barang dalam boat untuk kita bergerak ke Rakit. Okey, perjalanan daripada JT ke Rakit mengambil masa 5 hingga 10 minit. Itu pun kalau air tak surut macam ni lah. Harap-harap perjalanan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. So, apa tunggu lagi guys? Jom! Sampai dekat Rakit Wak Rip pada pukul 6.43 petang. So sebelum ni aku datang 2 kali. Rakit Wak Rip ni dia sampai sini je. Sampai sini je. So sekarang depan ni dah ada pangkin. So boleh ramai lah mancing kat sini. So kita set up dulu apa yang patut. Dan kita tengok apa hasil malam ni.
gelap. Jap dulu ni. Tak nampak apa pun. Nampak. Dia tarik balik dalam. Jap. Kasar. Okey. Ni hasil pertama kita hari ni, malam ni. Kita naik jam pukul 7 tadi. So pukul 9:30 baru dia makan. Pari. Anggaran dalam 1 kilo lah macam tu. Okey, kita tengok apa lagi hasil malam ni. Cium. Ini bawa balik bawa sedap macam ni. Sekejap lagi kau dapat ni. Dia sangkut bawah. Okey, ni hasil kedua kita. Ikan merah bengkil. Okey, mungkin berat dia dalam sekilo lebih macam itu. Kita tengok dia makan dalam pukul 10:30. Best. So kita tengok apa lagi hasil malam ni kat Rakit. Hi guys, good morning. Okey, kita orang pun dah kemas-kemas nak balik. So hasil malam tadi amat memuaskan. Kita dapat pari seekor dan ikan merah seekor. So yang lain tu ikan usat dan gelama lah. Okay, pastikan sebelum korang balik yang main rakit, pastikan rakit bersih lah. Okay, kena jaga kebersihan rakit. Okay guys, kita pun dah balik daripada merakit daripada petang semalam hingga malam tadi dan pagi ni baru balik. So hasil dia memuaskan. So make sure korang subscribe dan share, tekan butang lonceng jangan lupa untuk aku explore lagi rakit-rakit yang ada dalam Johor ni. Okay, jumpa untuk video akan datang 2020. Bye-bye.